Hai Ira, hai. Hari ni masak apa? Hari ni masak apa ni? Macam biasalah. Anak dara saya yang nombor dua tu nak kari ayam dengan kentang. Jadi kita semalam kakak dia nak makan nasi lemak. Hari ni dia kata dia pula. Semalam kakak dia, hari ni dia pula. Dia punya turn pula, request. Kan semalam masak kakak dia. Honey? Tak, saya cakap. Okay, I share post sangat. Ah, ya. Yeah. Korang tap-tap screen dulu. Bagi ramai-ramai masuk dulu. Saya punya suara okey tak? Test-test mic 1-2. Okey tak suara saya? Jelas kan? Jelas ke tidak suaraku? Okey kan? Ah, okey. Lady Boss, siapa tu admin hari ni? Siapakah admin kita hari ini? Adakah masih anda? Bumil? Bumil. Okey, jelas sangat. Ha, ini saya pakai ni. Pakai mic. Salam, selamat pagi. Ya, selamat pagi everyone. Ha, ini kita nak masak apa ni? Nampak muda. Amin. Saya memang muda lah, belum tua. Masih muda, jangan risau. Kalau kita rasa kita tua, maka tualah kita, kan? Kalau kita asyik set mind kita, aku dah tua, tak payah buat ni. Aku dah tua, tak payah jaga ni. Alah dah tua, tak payah jaga ni. Alah dah tua, tak payah buat ni. Ah, makanya tualah, kan? Tualah sebelum usia. Ah, gitu. Dan kebuatan saya, Ira hari ni masak saya pun muda, kan? Oh, tengok Kak Ira Fazira. Umur berapa? Umur Kak Ira berapa? Umur Kak Ira berapa, eh? 49? 50? Tapi tak makan usia langsung muka dia 50. Ah, itu contoh. Itu contoh orang yang tak tua-tua. Itu lepas tu saya tengok tu Jennifer Lopez. Sama juga. Itu antaranya yang katanya apa ni? Yang membuktikan pepatah yang kata age is just a number. Betul tak? Age is just a number. Kak 54 nampak tua tak? Akak 54. Saya tak tengok pun akak. Muka akak macam muka Juliana Evans. Alah awak ni. Semalam orang cakap macam Ukasha. Sayalah. Sayalah. Tak nak sama muka orang lain. Muka sayalah. Gue gitu loh. Saya lah awak. Tak naklah sama-sama. Setiap orang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Alhamdulillah. Yang penting setiap hari bangun, first jangan lupa celik je mata. Apa dulu? Alhamdulillah. Celik je mata. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Syukur atas segalanya. Segalanya. Saya dah order shampoo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mela masuk rumah kita ni. Jamu-jamu mata je lah. Kan? Tak boleh nak jamu. Kita terpaksa jamu mata je lah. Sebab kita tak boleh nak tembus masuk kan? Itu plastik ni tadi. Tak, saya nak pukul dia. Sekejap. Jangan lalu. Kamu jangan, jangan, jangan lalu. Geram daripada tadi ni. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Kuat, kuat. Tak kena. Tak kena lah ni. Ada. Oh, tu, tu, tu. Balik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengganggu saya nak masak. Aduh, saya geram betul lah dengan salad ni. Dia mengganggu tau. Mengganggu pemandangan saya nak masak.
Pak Azad dia perhati ngacau bini dia. Ha, Pak Azad dah balik dah. Hari ni tak berapa sihat. So dia balik, dia tidur berehat dan Pak Azad berehat. Dia nak masak untuk dia lah ni. Dia nak masak untuk dia dan anak-anak tercinta. Inilah kalau kabinet warna putih kan. Nah, masa buat tu, Pak Azad tu dia tahu saya suka putih, minimalis kan. Masa dia surprise kat rumah ni. Alah, saya macam menyesalnya. Dah lah bini dia kaki masak. Kan? Dah ni ha. Dia pergi buat henna. Tahu tak Pak Azad? Dia campur. Maksud saya tak ada kat rumah. Dia pergi buat sendiri henna. Dia buat video. Lepas tu dia letak henna tu. Dekat sikat tu dia letak kat sini ha. Adalah chop ma. Ni pun dah hilang dah. Sikit. Chop henna. Awak lah Pak Azad tu. Ada-ada je Pak Azad tu kan. Yang tidak-tidak laki awam itu. So hari ni kita berpakaian. Ya. Saya dah pakai lengkap. Nak pergi workout. Nak masak-masak. Ambil anak sekolah. Lepas tu saya nak pergi workout. Suka tengok Kak Ira. Dia kan Angelina Malaysia. Oh ya ke? Dia boleh jadi apa pun Pak Azad tu. Ha, dia satu dalam sejuta lah Pak Azad tu. Dia boleh jadi apa-apa. Dia tu memang pandai imitate orang tau. Pak Azad tu. Ha. Memanglah. Semualah dia buat apa pun. Jadi gangster boleh. Jadi apa-apalah yang korang tengok tu. Ira tinggi berapa? Saya rasa berapa ya? 160 kan? Tapi yang saya tahu 5x4 inci. Masak untung. Ya Allah korang. Kenapa? Ini adalah rutin setiap hari. Tapi tak juga lah. Dia kerja kita lagi juga kan. Kalau dah bosan. Lawa betul rambut. Hari ni kan nanti buat how to. Itu dah ada dah kan. Saya doakan semua perkahwinan Ira dan suami kekal ke jannah. Amin. 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 Korang doakan tau ni bulan bulan hari apa? Ini adalah September bulan 13 tahun pernikahan. Wedding anniversary saya dengan Pak Azad. So doakan ya kami. Which is jatuh pada hari Malaysia korang. 16 September. Jatuh pada hari Malaysia tau. 16 September kita orang punya wedding anniversary. Sebenarnya masa kita orang nikah tu 2011, saya rasa belum isytihar hari Malaysia. Kalau tak silap saya lah 2011. Kita tak tahu hari Malaysia. Betul lah 16/9 tu hari Jumaat. Dan kita pilih bulan 7 sebab 7 is my lucky number. Gitu. Masak apa? Masak simple dah wah. Kari ayam je. Favorite anak saya nombor 2. Dia boleh makan berulang-ulang kali. Saya letak satu banyak nasi tu. Dia tambah. Dia berulang lagi. Nanti petang. Lepas 2-3 jam dia minta dia makan. Malam makan lagi. Semalam saya masak nasi lemak. Itu permintaan kakak dia yang sulung kan. Lepas tu dia kata besok dia punya turn pula. Favorite dia pula. Dia pas-pas macam tu lah. Adik kakak. Sedapnya kari ayam. Ni kari ayam style apa tu? Apa kata? Style ni. Ini apa? Kelantan. Kelantan style. Halia sikit ni boleh? Halia. Alright. So macam biasa, bawang merah besar saya campur dengan bawang merah kecil. Bawang putih. Lepas tu kita hiris Holland tu. Kita tumis 2 Holland tu dengan 4 sekawan. Alright. Gulai kari ayam ke? Ya sayangku. Tapi ni style Kelantan lah. Arwah mak saya punya. Arwah mami punya. Punya resepi. Kamu punya ke? Ibu punya. Daun kari belum jadi? Ibu. Belum? Tak naik mem. Mungkin dari tanahnya. Oh ya ke? Itu. Ibu tahu tak? Ibu suruh gunting, atas saya sudah gunting. Oh iya. Dari tanahnya namanya.
Agaknya? Ya, pasal pasir tu bawa. Nanti ibu datang suruh dia tengok. Bila ibu datang? Nanti cuti sekolah? RM12,000. Belum nanti. Belum tahu. Oh, wangi bau daun kari ni. Saya ni masak-masak. Lepas tu nak pergi workout. Untungnya. Kak Ira, apa tajuk lagu yang tu kita nak dengar semula? Ha? Kak Ira, apa tajuk lagi? Kak Ira, saya suka tapi tajuk. Ah? Yang mana adik? Lagu saya. Lagu yang mana? Saya ada banyak lagu, tak tahu yang mana. Lagu yang mana, dik? Lagu dulu OST drama. Oh, ni apa? Cinta Balkis. Tajuk dia Istana Cinta. Kan, tajuk dia Istana Cinta. Tajuk dia Istana Cinta, betul tak? Itu masa saya berlakon, apa tu nama dia? Yelah, Cinta Balkis kan? Itu saya berlakon cerita Cinta Balkis. Bukan first lah, masa tu dah bercinta. Dah bercinta dengan Pak Azad tapi orang tak tahu. Rahsia. Tapi aku macam tahu sebab masa tu ada beberapa yang suka kat saya masa tu. Masa Cinta Balkis tu, ada beberapa orang ajak saya kahwin. Nah, pecah rahsia kat sini. Tak pernah cerita tau. Ada yang ajak bertunang, ada yang ajak nikah, ada producer, artis pun ada. Macam tu. Alah, Pak Azad. Tak semena. Pak Azad yang sangkut. Dapat rezeki Pak Azad. Rezeki Pak Azad katanya. Ma'am? Ya. Yeah. Ada. Tadi dia minta dah. Bagi gelas besar. Nak sejuk ke? Tak. Tak tahu. Biasanya sejuk. Tapi dia sangat. Tak sejuk. Cukup. Kak Ira masak apa? Masak kari awak. Sebab anak saya tu kalau kari ikan, kari ayam yang dia suka. Kalau kari ikan tak adalah yang makan. Sakit hati je kita kan. Ada anakku. Hmm.
Dah lah. Masak dia pun simple je. Bukannya susah pun. Kan? Apa adanya lah. Apa adanya lah. Untungnya. Kami nak Pak Azad. Alamak, ini bukan TikTok Pak Azad. Ini bukan TikTok Pak Azad. Ini TikTok Ira Shazira. Awak dah follow TikTok Pak Azad tak? Ha. Siapa dah follow TikTok Pak Azad? TikTok account baru dia. Yang lama kena hack. Kesian dia tau. Ha, siapa nak Pak Azad tu pergi follow. Mesti korang tak tahu TikTok account Pak Azad kan? Dah follow ke belum? Dah follow ke belum? Pergi follow ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Dah follow ke belum? TikTok account Pak Azad. Dah follow ke belum? Pandai kat dia masak. Allah. Awak masak sesimple je awak. Saya rasa kari ayam ni semua orang tahu. Saya rasa kari ayam ni awak semua orang tahu. Kan? Tak ada orang yang tak tahu masak. Saya rasa semua orang tahu masak. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma saya buat mengecik-mengecik ni, saya memang tak kuat. Saya tak suka sebab saya pernah fobia. Masa saya mengandung. Goreng telur je pun waktu tu. Tapi dia kena, dia berlembung tau. Saya jadi fobia. Kalau goreng-goreng ayam tu ikan je kan. Itu je saya tak suka. Masak saya suka. Percikan-percikan manjah tu saya tak suka. Nampak? Lagi ada air kan? Ah! Biarlah dia orang kat dah start dah kan ada yang nak judge masak apa Ira, masak apa ni, masak kari ayam Kelantan style. Dah lama tak buat kari telur. Besok nak buat kan? Gulai telur.
masak je dalam ni. Apa yang dibebelkan tu? Apa yang tak kena pula hari ni tu? Ha? Apa yang tak kena tu hari ni tu? Kira masak apa? Masak gula ayam sayang. Chef dah masuk ke? Chef dah masuk. Sedap insyaAllah. Amin. Sama eh menu kita. Yes. Sama wak. Bau dia kan sardin tak tahan. Tengah makan sedapnya. Awal awak masak. Buatlah nasi ayam, okey nanti kita buat. Kenapa? Awak suka makan nasi ayam ke? Apa yang dekat bahu? Macam-macam lah korang ni. Semua benda korang tengok kan? Nasi ayam Cik Aini tahu. Ya ke? Macam mana Cik Aini? Cacat klaster, cacat gapo ke? Amor duk masak ni. Nak gapo dia tak? Nak gapo dia? Nak shampoo ke? Shampoo? Nak shampoo ke? Nak jual? Buat kari ya, buat kari. Buat kari ya awak. Permintaan anak saya yang nombor dua tu. Nesha, Anesha Lian. Ialah favourite kari ayam dengan ubi kentang. Kelata duk mana? Kelata duk Kota Baru. Jale Baye. Dusa muda tau tak? Dusa muda. Umur depan. Umur depan mana tu? Depan kubur. Tahu tak? Duk situ lah. Suka cuci pakai tepung biasa orang malas. Nanti macam bau dia tak best kan. Saya mesti kena cuci. Apa? Tak faham. Thank you.
Oh ya. Kari masak dah seekor betul. Sebab anak-anak saya kari ayam ni diorang suka. Diorang akan makan berulang-ulang. Ini gula Melaka ada. Bagi saya sikit. Pak Azad suka makan apa? Pak Azad. Mana itu tak ada. Di mana? Tak ada kot. Kat dalam peti ais tu ada. Dah boleh. Masuk je lah. Spill hair care Candita. Okay.
Bye-bye. Bye-bye. Ada orang gaduh sebab apa? Gaduh sebab apa? Sebab gula? Gula merah tu? La ilaha illallah. Dia cakap apa? Suka hati dia lah nya. Dia kata apa? Tak boleh letak gula merah ke? Suka hati. Biarkanlah. Tak payah layan korang. Korang layan lagilah dia suka. Ah! Dia sebenarnya nak perhatian daripada korang macam ni lah. Faham tak? Biar je. Memang dia laparkan perhatian. Rumah dia tak ada gula. Ya, masak sambal belacan. Buat sambal belacan, kan? Lepas tu, timun. Kedapnya. Kak Ira tadi masuk gula Melaka ke? Betul. Suka hati saya lah nak letak gula Melaka ke, nak letak gula pasir ke. Yang awak sibuk sampai tak bergaduh dan kenapa? Inilah toksik-toksik kan lah, yang kehidupan dia macam tu lah. Pasal tu pun nak gaduh, nak kalut. Kenapa? 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 Apa yang you dapat? Ah, soalan saya, apakah saudara ataupun saudari dapat? Untuk nak condemn masakan orang, nak berlawan tu, apakah yang benefit ha ataupun manfaat yang saudara atau saudari dapat dari kisah itu? Ya, saya dapat pahala mungkin. Aminlah kan kalau saya dapat pahala sebab awak tiba-tiba masuk dan condemn cara masakan seseorang. Kalau, oh apa kata macam ni? Ini resepi arwah mak saya. Awak pergi jumpa arwah, ha, kan? Awak tanya arwah sendiri. Kenapa? Awak pergi marah arwah mak saya. Kenapa letak gula merah? Gitu. Senang, kan? Kan saya kata tadi, ini adalah resepi daripada arwah ibunda tercinta. Jadi saya ikutlah dia. Kalau orang nak marah, jangan marah saya. Marahlah arwah mak saya. Ira pakai skincare apa? Tak ada. Saya pakai biasa-biasa je. Sat Ratu dah sampai semalam terus guna. Alhamdulillah. Syukur. Anak-anak kat mana sekolah? Udah-udahlah tu pasal gula Melakanya. Boleh buat lagu gula Melaka.
Gula Melaka Ira Shazira tajuk album. Lawak lah. Rasa gula Melaka pun jadi isu. Apa salah gula Melaka tu? Ha? Apa salah gula Melaka tu? Apa salah gula Melaka? Kasih tahu saya. Nyatakan di bawah. Apa salah dia? Dia tidak bersalah. Jangan marah dia. Ha, kesian dia. Ira, apa tips? Okay, tips dia adalah... Saya tak boleh cakap nanti. Sensitif ini orang. Kak Ira anak ada berapa orang? Kak Ira buatlah video buat. Ya betul, itu yang di DM tu, itu. Itu yang saya minum. Tapi saya dah tak jual lah. Ada orang tanya, baru saya cakap. Saya tak jual, lepas tu korang tengok tak ada saya jual dekat TikTok ke apa semua tak ada. Kalau nak, silakan pergi tanya admin. DM admin. Kita buat secara tertutup je, tak jual pun. Saya fokus produk rambut. Itu yang saya minum lah, itu yang... Orang tengok dek ni saya dah semakin susut kan. Ramai yang tanya sebab yang tu, yang kita pin tu pernah viral dulu. Pak Azad pernah minum viral. Memang berkesan bagus. Lepas tu saya dah tak minum masa tu. Saya macam enjoy food apa semua. Tak adalah nak apa. Nak ini sangat kan. Tapi bila saya dah jaga balik, saya dah workout, saya jaga makan and all that. Saya buka lah balik kazanah saya tu. Nampak sedaplah Ratu masak, insyaAllah. Saya simpan dia yang ni, yang jap ada. Kejap eh, saya simpan. Siapa nak tips dia? Ni lah, tengok eh. Tada! Ha tu. Itu kat situ, nampak tu? Itulah dia. Nampak tak? Itu. Kena minum tu. Sedap rasa Ribena. Dia lawas. Rasa best. Rasa kempis perut. Rasa best lah. Itu hot selling kita dulu tu. Cantiknya bilik tu surau. Ah tu admin kita pin tu. Awak tulis je. Awak pergi DM dia. Nak KRS macam Lady Boss lah dia tulis tu. DM dia macam tu. Nanti dia bagi tahu. Ini saya memang sengaja biarkan lama. Sebab bila saya masak kari, saya suka betul-betul hempuk. Ayam tu betul-betul hempuk, lembut kan? Saya sukalah. BF baby boleh minum? Boleh, tak ada masalah. Boleh sayang, tak ada masalah. Alhamdulillah, barang dah sampai. Yeay, alhamdulillah.
Gulai ayam, ya, gulai ayam. Kelantan style. Ha, ni gula ayam. Tahu tak kalau gula ayam, okay, Kelantan, kita makan dengan nasi putih deh. Kita buat jadi macam nasi lauk. Sedap kan? Makan gula ayam, nasi putih dengan sambal belacan, timun. Oh, wala. Cukup dah. Lepas tu nak tambah telur dadar. Masya Allah. Santan isi, santan nak letak. Kak Ira. Apa, berlakulah sama buat cerita tentang korang mula cinta dulu. Pasti lucu. Haa kan? Buat apa letak dekat ni lah. Dekat kita orang punya ni. Page, family Pak Azad tu. Best juga kan? Alah, tapi nak syuting tu aduh malasnya. Maaf tanya tinggi berat Ira berapa? Budu lagi sedap dari sambal belacan. Ya ke? Ah, sedap. Budu tu kalau makan dengan apa? Kalau you makan dengan apa tu? Apa dia tu? Budu tu sedap makan dengan singgah. Ha, ikan singgah tapi tok lelaki ambo tak suka weh. Ha, muka tok lelaki ambo orang utara tak suka dia, tak pandai dia nak makan apa? Ikan singgah tak pandai, makan ikan singgah budu tak pandai dia. Tak reti dia Pak Azad tu. Dia kata kau pun makan nasi dengan sup. Dia kata tak ada kesuka eh hidup katanya makan ikan singgah. Saya kata inilah makanan yang paling sedap di dunia. Okay, Pak Azad tak makan gula kita sebab cerai. Cerai tak suka. Sup makan dengan nasi tu dia tak suka. Ah, bubur ke gapa-gapa tak suka. Tok laki hamba. Oh, tok laki muka. Tok laki kita pula orang utara. Okay. Dan kita temendah lah perasaan tu. Tak masuk lah ikan singgah. Makan tak ada siapa hok setuh. Tak ada siapa hok kelih. Ah, muka kita sore makan macam tak sih lah. Ah, pening kedai tak ada gula tak sah. Ha, betul. Doktor tak tahu dang terai padu. Ha, okay. Tak terai lagi tak tahu dia. Awas. Ha, makan pulak dengan budu. Masya Allah. Pak Azad tu dia makan nasi kerabu. Dia menikmati nasi kerabu. Arwah mak saya masuk je. Lepas arwah tak ada, dia tak setuh dah nasi kerabu. Dia kata lain. Tak sama macam arwah ni masak. Dia tak say. Saya will lah saya kata nasi kerabu ni sedap kau gapo kau tak say dia. Tak tahulah mungkin masa dia makan nasi kerabu tu kan. Sentimental macam ada apa kenangan kot dengan arwah tu kan. Tak say dah dia. Ha, Ira orang asal mana? Saya Selangor. Saya lahir di Kuala Lumpur. Arwah mak orang Kelantan. Arwah mami saya orang Kelantan. Abah orang Selangor, tapi saya beranak di Kuala Lumpur. Ha, tapi darah Kelantan tu lebih ke arwah mak saya, arwah mami saya. Orang saya ni macam arwah mami saya. Masa dia muda-muda. Kalau dalam adik-beradik tu, kita ada 5 orang tau, adik-beradik Tina kan. Jatah seorang. Jadi saya yang paling sama dengan arwah mami saya. Pukul berapa dah korang? 11 tahun. Saya nak ambil anak saya je lagi. Hari ni masak apa, Ira? Masak apa tu? Gulai ayam. Kuali tu brand apa? Kuali tu brand saya sendiri. Honeycomb.
Lumiko ke? Tapi saya dah tak jual dah. Saya buat satu satu batch tu habis sold out, saya tak apa tak jual lagi dah, tak keluarkan dah. Macam eksklusif betul-betul waktu tu. Saya rasa berapa tahun, berapa saya pun tak ingat lah ni. Tapi memang laku lah. Lepas tu saya dah tak minat lah nak jual-jual kuali ni kan. Sebab selalu kalau nak buat kuali, konten kuali ni awak memang kena masak tunjuk dia lah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada permintaan ramai tapi saya dah tak jual dah. Saya fokus sekarang ni produk rambut je. Itu saya punya method lah. Yang paling sesuai produk rambut lah. Macam-macam dah awak saya ni cuba meniaga macam-macam. Macam-macam saya ni meniaga tahu tak? Saya ikut arwah mak saya. Arwah mami kan? Nego, suka meniaga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina. Dah siap. Dah siap. Gitulah. Jap kita bagi ni, kita nak rasa sikit. Macam mana pergi dia, rasa dah okey dah tu. Akak ada drama baru. Allah, kenapa semua orang suruh saya berlakon? Saya malas nak berlakon. Bukan tak rindu, rindu tau korang. To be honest, rindu. Tapi, komitmen. Kalau saya dah start berlakon, saya pergi lokasi, saya tak boleh buat apa-apa. Saya pula sejenis method yang macam kalau kau berlakon, saya fokus berlakon. Saya macam, you bayangkan kalau you berlakon, kan? Pagi, macam contoh subuh tu dah bangun. Lepas dah apa siap apa benda semua, anak pergi sekolah. Mungkin saya boleh hantar anak pergi sekolah. Kan? Lepas tu, saya terus pergi lokasi. Lepas tu, saya balik, anak-anak dah tidur. So, apa kehidupan? Besok sama. Sama, sama. Ibarat tak jumpa suami dengan anak. Macam tu. Jumpa saya sekali je lah. So, bukanlah kata saya dah tak berlakon. Nanti takut orang salah faham. Orang kata, oh Ira Syazira dah tak berlakon, dia dah bersalah. Tak. Saya rindu-rindu. Tapi, kena tengok betul-betul naskah yang betul-betul wow. Kan? Yang macam... Yelah yang best lah kan. Sparring partner saya best. Lepas tu director semualah. Yang macam berbaloi untuk saya tanya suami saya. Kalau Pak Azad dia memang rindu je. Dia kata dia rindu nak tengok saya beraksi kan dekat layar screen. Pak Azad dia one of saya punya dia kata lah. Tak tahulah kan. Dia kata one of peminat saya lah dulu. Suka tengok saya berlakon. Watak air mata ni semua. So dia kata dia rindu nak tengok kan. Tapi... saya kata nantilah kalau ada betul-betul suara. Baru-baru ni saya dapat offer. Hero dia Shahnaz Ahmad. Masya Allah, Alhamdulillah. Mantap. Tapi saya tak boleh buat sebab syutingnya outstation. Faham tak? Syutingnya dekat luar kota. Dekat Pahang. Lama pula tu, itu lagilah saya tak boleh kalau luar KL, apa lagi luar KL. Kalau dalam KL mungkin boleh lagilah korang kan. Kalau luar KL, ya Allah. Anak bongsu saya tu kalau tidur tak peluk saya, dia takkan tidur. Mantap. Memang macam mana macam tu kan? Takkan nak bawa dia. Dia pula sekolah. Kan? Begitulah kisahnya korang. Bila kita dah ada komitmen ni kan. Tambah sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit. Rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Allahumma salli. Allahumma salli ala.
Dah siap. Bukan tak nak berlakon awak. Okay, kita sekarang 11.40 kan. Saya dah siap masak ni. Sekejap lagi nak buat ini je. Apa tu? Sambal sardin semalam ada lagi sikit. Just buat potong timun, buat telur dadar. Ya sudahlah. Kan? Dah boleh makan. Cumanya saya nak ambil anak pukul apa 12.30. Ada masa sekejap ni. Siapa yang nak saya buka beg kuning sekejap? Mantap. Siapa nak saya buka beg kuning sekejap? Nak bagi murmur je. Nak bagi 5 item RM100 je. Harga asal RM300 lebih. Ira nak bagi set untuk rambut, masalah rambut lah. Set. Satu set tau. Dapat 5 barang. Saya buka untuk 50 set dulu. 50 set je sebab saya nak kena bergegas pergi ambil anak sekolah. Dalam masa 20 minit mungkin saya boleh buka ke 30 minit. Siapa nak? 5 item. Full size ke kak? Full size maksudnya? Full set. Yes, full set. Bagi shampoo, tonic, serum, collagen, serum 2 botol. Siapa nak cepat komen nak kat bawah. Tap-tap screen dulu. Tap-tap screen dulu at least 50,000 boleh? 50,000 likes. Like sikit lagi tu. Like. Saya terus buka. Boleh? Okay, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Dah siap.